Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Real Shows dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat schedule Ayu Ting Ting hari ini. Hari ini Ayu Ting Ting akan ada di live IG yang bersama sahabat-sahabat dari Saridon. Dan nanti malam jam 20.45 akan hadir di BTS Bercanda Tapi Santai. Inilah jadwal hari ini, Sabtu 23 Oktober 2021. Inilah jadwal Ayu Ting Ting hari ini, jam 10 sampai jam 11.30 akan live di Instagram. Bayer luncurkan kampanye edukasi Indonesia Bangkit Gak Pakai Lama, dukung masyarakat kembali produktif. Sabtu 23 Oktober 2021. Yang penasaran pengen lihat Ayu Ting Ting live IG bersama Saridon, jangan lupa saksikan hari ini jam 10 sampai dengan jam 11.30 waktu Indonesia, langsung dari IG Ayu Ting Ting dan juga IG-nya Saridon. Indonesia Bangkit Gak Pakai Lama. Dan ini dia Ayu Ting Ting sangat lelah dan tertidur di lokasi syuting. Langsung dari Lulu Ragi Rostami sambil menunggu waktu Isya, dan dia pun tampaknya terlelap. Dan dari Ria Liut Berbes, Ayu Ting Ting kelelahan nampaknya terlelap di lokasi syuting. Sehat-sehat kesayangan. Dari Bot Titian, mungkin lelah-lelah mau jadi berkah. Amin. Pulas banget tidurnya Kak Ayu. Terima kasih para sahabat yang selalu memperhatikan dan menyayangi Ayu Ting Ting. Dian, kasihan, semoga lelahmu menjadi lelah untuk pahalamu. Amin ya robbal alamin. Dan ini juga informasi selanjutnya nih dari Ayu Ting Ting. Dimana di sini Ayu Ting Ting kepergok sedang bersama Ivan Gunawan. Yang mau tahu kelanjutannya langsung cus ya ke channel YouTube-nya Maharani Kemala. YouTube channel sahabat dari Ivan Gunawan. Pastinya seru banget nih karena keduanya sedang video call nih ya. Seru banget dan pastinya buat ngakak yang penasaran langsung nih ke channel YouTube Maharani Kemala. Informasi selanjutnya nih, 3 hari lagi Road to KDI 2021 Senin 25 Oktober 2021 jam 21.00 waktu Indonesia Barat live ya. Jadi bagi saya semua jangan sampai kelewatan. KDI akan segera hadir hari Senin. Dan hari ini di sini kita akan melihat nih kebersamaan Mom Aiting, Nurul Ragil dan juga Ayah Rojak yang lagi jalan-jalan pagi, jalan-jalan sehat. Mom Aiting di sini menuliskan nih status terbarunya, selamat pagi semuanya, sehat selalu, amin dan semangat. Terlihat di sini Mom Aiting, Nurul Ragil Stami dan juga Ayah Rojak sedang jalan-jalan pagi nih, sehat selalu ya untuk Ayah dan juga Mom Aiting, semoga selalu diberikan kelancaran. Dan di sini juga kita akan melihat status terbarunya dari Kak Ivan Gunawan nih. Di sini Kak Ivan Gunawan menuliskan, beruntung itu kerja keras, asal jangan sibuk tapi harus produktif. Orang yang sukses melakukan apa yang tidak sukses dilakukan orang lain. Semalam Ivan Gunawan ada di acara besar nih. Wow, statusnya langsung dikomentari oleh Ayu Ting Ting, memberikan emotik love untuk Ivan Gunawan. Ivan Gunawan langsung menjawab nih dengan nada yang semangat, bangga gak sih? Di sini Ivan Gunawan ada di sebuah perhelatan besar, tepatnya di Malang. Ada sebuah Fashion Week nih, udah dibuka ya di Malang, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan di sini Ivan Gunawan sebagai desainer yang memang sudah tidak diragukan lagi menjadi salah satu orang yang terpenting nih ya. Bilang bangga gak sih, pastinya Ayu Ting Ting sangat bangga nih sama Ivan Gunawan karena menjadi salah satu orang yang memang disayang oleh semua orang. Dan selalu untuk Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting, semoga Ivan Gunawan juga segera bisa membuka Fashion Week di Jakarta ya. Sepertinya akan sangat meriah nih kalau Bang Ivan Gunawan jadi EO-nya.
Oke, semua-semua ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa jam 10 akan hadir Ayu Ting Ting di IG ya, akan live bersama Saridon. Oke, semua-semua selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ada fashion week guys. Semuanya pakai masker dan face shield. Finally, kita lagi ada di fashion week. Malam fashion week. Fashion week guys. Karena kangen sama show, jadi aku gak mau di belakang makin baju. Biar Yuni yang makin baju. Semoga aman ya.
Coba sayang, mau yang mana? Bagi dong buat Bilkis. Iya dong. Oke, sama gue ini. Mana? Ya, Gil.